Per Epuri, aktor TV Asmi Tasso, dan Per Epuri telah menjadi salah satu pasangan layar paling dicintai di televisi sebagai Meher dan Aber di Batamage Deal di Star Plus. Desas-desus beredar bahwa Asmita dan Per berkencan satu sama lain dan cinta dan kasih sayang mereka satu sama lain di luar layar membuatnya cukup jelas. Namun, pasangan itu tidak pernah mengaku menjalin hubungan. Sesuai laporan terbaru, semuanya tidak baik di antara teman baik sejak Per jatuh cinta dengan lawan mainnya di Mary Sasuma. Hiba Nawab terdengar bahwa Hiba terlalu posesif terhadap Per. Namun, Per membantah kabar perselingkuhannya dengan Hiba. Aparna Dikik, sesuatu telah berubah menjadi surga Bekasi dan karena gejolak itu, keduanya menyebutnya berhenti secara damai. Daripada mengakui gosip secara membabi buta, kami menghubungkan Puru untuk mengetahui kebenaran cerita. Aktor yang menjawab panggilan itu dengan riang terdengar sangat tidak senang. Dengan konteks pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya, saya benar-benar tidak ingin berkomentar apapun di sini. Kata Puru, yang ingin saya katakan adalah Aparna dan saya masih dalam zona pertemanan yang sehat, tetapi saya tidak ingin mengomentari status hubungan saya dengannya. Saya tidak pernah suka berbicara tentang kehidupan pribadi saya di depan umum, dan saya masih lebih suka melakukan itu. Ya, kami tidak sering bertemu dibandingkan sebelumnya karena jadwal kami, tetapi saya benar-benar tidak ingin berbicara tentang ruang pribadi saya, ucap aktor tersebut. Kami juga mencoba menghubungi Aparna, tetapi tidak berhasil. Isita Duta, pada 20 November, usia pernikahan Pat Salset dan aktris Isita Duta genap 1 tahun. Liburan selama 4 hari di Bali menjadi hadiah Pat Sal untuk Isita yang menyusulnya ke Jakarta. Pada 26 November untuk kemudian berangkat ke Bali bersama-sama. Dalam Dendam dan Cinta, pria kelahiran Mumbai 5 Agustus ini memang kelihatan menyebalkan. Namun di kehidupan nyata, dia pria yang sangat yang meluluhkan hati Isita dengan kebaikannya. Kisah cinta pasangan ini mirip kisah cinta Sunil Dutt dan Nargis, orang tua Sanjay Dutt. Benih cinta ini di hati Pasal dan Isita bersemi di lokasi syuting. Kala memerankan sepasang kekasih di serial Riston Kasaudagar dan Bajigar 2016.